Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Hari ini ada yang belum sholat subuh? Hayo, kalian sudahkah sempat? Jangan sampai meninggalkan sholatnya ya. Kalian sudah pada sarapan dan mandikan? Bagus. Hari ini kita akan belajar bab 3 yaitu tentang mandi wajib setelah haid. Kalian sebelumnya sudah belajar tanda-tanda balik kan? Tanda-tanda balik bagi laki-laki dan tanda-tanda balik bagi perempuan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Duduk yang manis, tangan diangkat, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Ila hadratin Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ila hadratin Syekh Hasyim Asari. Ila muasabah ta'limiyah Kebonsari wa asatidina wa tilmidina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita lanjutkan dengan doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina muhammadin illadi dan halu bihil angkodu wa taum fariju bihil kurabu wa tukodo bihil hawaiju wa tunalu bihil ro'ibu wa husnul hawatimi wa yustaskol gomamu biwajil karim wa ala ali wa sobihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumiyah. Materi kita hari ini yaitu mandi wajib setelah haid. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menerima kebenaran bahwa Allah mencintai hamba yang menjaga kesucian lahir dan batin. Yang kedua, menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menjaga organ reproduksi. Yang ketiga, menerapkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai dengan syarat dan rukun. Yang keempat, mempraktikkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai dengan syarat dan rukun. Islam. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan. Haid. Haid termasuk hadas besar yang harus dibersihkan dari badan seorang perempuan agar sah ibadah yang akan dilakukan. Dalam ajaran Islam, ada ilmu fikih yang membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan bersuci atau toharah. Bersuci. Bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu atau tayamum jika sedang sakit atau tidak air. Sedangkan bersuci dari hadas besar dengan cara mandi wajib atau bisa juga dengan tayamum jika tidak ada air atau sedang sakit. Materi kita akan membahas tentang pengertian mandi wajib, hukum mandi wajib, hal-hal yang dilarang saat haid, dan hal-hal yang diperbolehkan saat haid, tata cara mandi wajib. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu atau basuh kepalamu, kedua kakimu sampai kedua mata kaki.
Jika kamu junub, maka mandilah. Di situ telah dijelaskan kalau Allah menyuruh kita untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat, dari hadas kecil maupun hadas besar. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian haid. Pengertian haid secara bahasa yaitu aliran atau sesuatu yang mengalir. Secara istilah yaitu keluarnya darah dari rahim perempuan dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri haid. Darah haid berwarna hitam atau merah kental, merah, kuning, keruh, dan abu-abu. Abu-abu yaitu antara merah dan kuning. Perempuan yang sedang haid berarti sedang dalam berhadas besar. Waktu haid yaitu terjadi rutin setiap bulan. Umumnya terjadi selama 6-7 hari dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Waktu minimal suci antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Haid sebagai tanda perempuan yang sudah balig. Darah istihadoh. Darah istihadoh yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid serta bukan disebabkan setelah melahirkan. Istihadoh terjadi jika dalam kondisi darah keluar kurang dari 24 jam. Darah keluar lebih dari 15 hari 15 malam. Darah keluar lebih dari 15 hari 15 malam dari masa suci haidnya. Pengertian mandi wajib. Pengertian mandi wajib yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Hukum. Hukum mandi wajib setelah haid yaitu wajib. Mandi setelah masa haid biasa disebut juga dengan mandi besar. Mandi besar adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari rambut sampai kaki. Mandi besar bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas besar ataupun haid. Hukum mandi wajib yaitu sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam hadis berikut. Da'i sholata qadrul ayyamil lati kunti tahidina fiha summaqtasili wa sholli. Tinggalkanlah sholat selama masa haidmu. Setelah itu mandi dan kerjakanlah sholat. Ada pada hadis Al-Bukhari ke-309. Hal-hal yang dilarang saat haid yaitu menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, salat berlaku untuk salat sunnah maupun salat fardu, puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Ketika puasa wajib kalian haid, kalian harus meninggalkan puasa itu dan kalian juga wajib untuk membayar puasa itu atau mengkodok tawaf, yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kalian nggak boleh tawaf selama haid. Masuk masjid, baik untuk itikaf, duduk, maupun tidur. Masuk saja pun juga nggak boleh selama haid. Hal-hal yang diperbolehkan saat haid, yaitu zikir. Boleh melaksanakan zikir kepada Allah SWT agar mendapat kebahagiaan dan kemudahan. Kalian boleh zikir sebanyak-banyaknya saat haid, karena itu termasuk hal yang diperbolehkan dalam haid. Ihram. Kalian boleh ihram dan wukuf di Padang Arafah dan seluruh ibadah haji dan umroh kecuali tawaf. Jadi kalian boleh melaksanakan semua kegiatan haji dan umroh kecuali tawaf tadi. Yang ketiga ada berdoa. Berdoa apapun, boleh berdoa karena Allah menyuruh kita sebagai hambanya untuk senantiasa berdoa. Sama kayak azikir, kalian boleh berdoa sebanyak-banyaknya. Hal yang diperbolehkan yang lainnya yaitu belajar ilmu agama, mendengar ceramah, mendengar bacaan Al-Quran, menyampaikan kajian, menyentuh ponsel yang ada aplikasi Al-Qurannya, makan dan minum sesama wanita haid. Cara mandi wajib yaitu rukun, sunnah, dan makruh. Itu harus menggunakan air yang suci. Mensucikan, yaitu air yang tidak najis dan belum pernah dipakai untuk mandi junub atau berwudu. Kalau air
minum seperti kopi atau teh itu kan suci, tapi tidak mensucikan, tidak boleh dilakukan sampai melewati salat fardu. Karena jika salat fardu berlalu sedangkan masih dalam keadaan berhadas besar, maka akan mendapat dosa. Jadi saat kalian udah suci saat duhur, tapi kalian tidak kunjung mandi besar, akhirnya waktu asar pun tiba, kalian masih belum mandi besar, itu kalian akan mendapat dosa karena sama saja meninggalkan sholat. Dan meskipun kalian sudah selesai tapi belum mandi besar mau sholat, itu nggak boleh, sama aja nggak sah ya. Rukun mandi wajib setelah haid yaitu niat menyiram air ke seluruh tubuh sampai rata. Jadi kalian harus meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Jangan sampai ketinggalan ya, biasanya kan sela-sela jari kalau lagi nutup gitu kan gak kena airnya gitu. Niat mandi wajib yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena haid fardu karena Allah Ta'ala. Nah, dalam mandi besar yaitu membaca basmalah di awal, membasuh kedua telapak tangan, mulai menghilangkan kotoran di tubuh yang menghalangi air, mendahulukan organ tubuh wudu, berwudu, dan berturut-turut. Adapun hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi wajib setelah haid yaitu menggunakan air yang berlebihan, mandi di tempat yang khawatir ada najisnya, kayak misalnya di sungai. Sungai kan biasanya, sungai sekarang kan itu banyak yang kotor ya, nggak kayak sungai zaman dahulu. Selanjutnya ada mandi tanpa penutup, seperti tidak ada tembok. Kalian nggak boleh mandi ya sama kayak di sungai tadi, kalau sungainya nggak ada penutupnya nggak boleh. Mandi dengan air yang tidak mengalir. Nggak boleh air yang nggak mengalir kurang dari 2 kulah. Kalau misalkan kalian mandi dalam bak, kalian harus sedia gayung untuk mengambil air dari bak itu. Demikian anak-anak yang kita pelajari hari ini. Nah, apa saja yang kita pelajari hari ini tadi? Pengertian mandi wajib, hukum mandi wajib, hal-hal yang diperbolehkan mandi wajib, tata cara mandi wajib, hal-hal yang tidak diperbolehkan mandi wajib, rukun, niat, dan makruh saat mandi wajib. Alhamdulillah, semoga materi hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi dan olahraga, pakai masker saat keluar dan cuci tangan. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Cukup sekian untuk hari ini. Maaf jika ibu ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.